Halo sahabat, apa kabarnya? Kali ini saya akan review penyangga lutut atau knee support dari brand Owlix. Tipenya Owlix 7907. Gunanya untuk penyangga lutut atau pemulihan dari cedera lutut ya. Ini dia, dibuat dari Cina. Ini bisa bermacam olahraga ya, sepeda, badminton, tenis, angkat besi dan lainnya. Bisa dilihat di sini. Yuk langsung aja kita lihat dalamnya. Ini dia barangnya, satu buah knee support dari Owlix. Knee support ini bukan hanya knee support biasa, karena dilengkapi dengan besi aluminium atau plat agar lutut tidak banyak pergerakan dan pemulihan lutut jadi lebih maksimal. Di sini terdapat 4 strap ya, di bagian atas 2 dan di bagian bawah juga 2 ya, totalnya 4 strap, jadi lebih lekat ya, lebih kencang. Kita buka, ini dia bagian dalamnya berwarna merah. Ini dia plat besinya yang tadi saya sebutkan untuk penyangga lutut agar tidak goyang-goyang ya. Di tengahnya ada lubangnya, memberi kenyamanan juga pada saat dipakai untuk olahraga. Nah, ini dia plat besinya. Harganya saya beli di marketplace, satunya itu Rp130.000 ya. Ukurannya ada M, L, dan XL. Di sini saya beli ukuran L. Ukuran L dengan berat badan 45 sampai 75 kg ya. Kalau untuk XL itu dari 75 sampai 110 kg. Hanya terdapat dua ukuran, L dan XL ya. Yang M tidak ada. Oke, langsung aja sekarang saya akan pasang di lutut sebelah kanan, karena memang kemarin setelah sehabis main badminton terasa keseleo ya atau ketarik. Oke, cara pemasangan seperti ini ya. Jangan lupa bagian atas dan bawahnya jangan sampai tertukar. Pertama rekatkan klip bawahnya, lalu masukkan strapnya, strap yang ada di bawah, setelah itu strap yang ada di atas, pada bagian atas ya. Jadi ini ada 4 strap, lalu yang pada bagian bawah juga strapnya dikencangkan ya. Seperti ini. Oke, pemasangannya sangat mudah sekali dan ini juga sangat kokoh ya. Jadi berasa setelah dipakai itu kencang sekali lutut saya. Jadi ini bisa dipakai saat olahraga ataupun sedang bersantai ya, untuk pemulihan dari cedera. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe-nya. Terima kasih.